Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini video pertama saya mengajar bahasa Arab melalui channel YouTube. InsyaAllah saya akan berkongsi pelajaran bahasa Arab menggunakan PDF dari modul yang telah saya buat, saya tulis. Ini adalah modul dia. InsyaAllah dalam modul ni, tajuk-tajuk dia taklah berat sangat untuk yang asas-asas bagi pelajar pemula dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi kita fokus kepada ismun atau kata benda, nanti fi'alun atau kata kerja dan harfun yang bukan kata kerja ataupun kata benda. Jadi kita akan tengok tu semua. Inilah tajuk-tajuk yang ada. Ada beberapa tajuk. Dan insyaAllah dengan tajuk ni kita dapat memiliki basic-basic dalam bahasa Arab. Okay. Yang pertama adalah adatul istifham. Adatul istifham makna dia adalah perkataan yang kita gunakan untuk bertanya. Ma atau mada. Di sini tertuliskan masmuka. Ismun makna dia nama. Ma adalah tadi makna dia apa. Apa ismun makna dia nama. Ni kamu. Ni kalau lawan bercakap kita ni lelaki. Depan kita, contoh dia ada lelaki Muslim. Kita tanya nama dia. Mas muka atau ma ismuka. Siapa nama? Apa nama? Mas muka. Tetapi kalau di depan kita ni perempuan, kita tetap pakai yang sama macam ni. Tapi kita kena ubah akhiran dia bukan mas muka. Tapi mas muki. Jadi perbezaan dia kalau ka, kalau lawan bercakap kita adalah lelaki, kalau ki apabila lawan bercakap kita adalah perempuan. Masmuka, masmuki. Apa nama kamu? What is your name? Okay. Atau antum tak nak tanya masmuka, mas apa negara kamu? Apa negara kamu? Ma negara bahasa Arab dia adalah daulatun. Jadi ma daulatuka. Ma daulatuka. Apa negara kamu? Boleh juga tanya yang untuk perempuan. Ma daulatu. Ma daulatuki. Ma masmuka. Ma daulatuka. Atau antum tanya agama dia. Dinun. Madinuka, kalau perempuan, masmuki, madaulatuki, madinuki. Jadi, ini pertanyaan. Yang pertama adalah ma atau mada. Lepas tu adalah kaifa. Kaifa ni mana dia adalah bagaimana. How are you? Kaifa haluka? Hal ni makna dia keadaan. Hal. Apa hal? Orang kita cakap Melayu cakap hal, apa keadaan, apa hal, kaifa, haluka. Jadi ka ni adalah kamu lelaki. Jadi kalau bercakap kita pakai ka. Kaifa haluka, bagaimana hal atau keadaan kamu? Kalau perempuan macam mana? Perempuan tinggal ubah saja. Jadi kaifa haluki. Kaifa haluki, bagaimana keadaan kamu? Ini bagaimana. Ini kata tanya yang kedua. Kata tanya yang ketiga adalah aina. 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 Contoh kita tanya aina qaryatuka? Qaryah. Qaryah ni mana dia adalah kampung. Qaryatuka? Okey, aina qaryatuka? Antum nak tanya juga
Negara tadi Daulatuka kan, negara kamu. Aina Daulatuka, di mana negara kamu? Ha. Kalau perempuan macam mana? Ha, perempuan kalau lawan sakit perempuan, berarti kita tulis ini kita cakap Aina Korea Tuki. Kalau kita nak tanya ni, ni kampung ni, Korea ni kampung. Kalau negara, Aina Daulatuki. Ha, macam. Okey. Antum atau antum nak tanya, di mana rumah? Rumah kamu? Aina, rumah bahasa Arab adalah baitun. Jadi kalau kita nak tanya kamu, Aina baituka? Okey, Aina baituka. Tak susah sangat. Kalau kita nak tanya, di mana rumah kamu? Yang ni lawan lawan cakap kita perempuan ni. Aina baituki? Ha, kita ubah ni saja. Kita ubah. Jadi dia Aina baituki. Ha, tak susah. Okey. Ini yang Aina. Jadi dah ada tiga. Ma atau mada, kaifa, aina. Okay. Yang keempat adalah man. Man fil fasli. Ha, siapa man? Ini ada man. Lepas tu soalan dia fi ada al fasli. Okay. Man. Man ni makna dia siapa? Fi ni ada antum pernah dengar kan? Inna anzalnahu fi. Fi tu makna dia pada, di atau di dalam. Okay. Al-fasal. Fasal ni makna dia kelas. Jadi makna dia apa? Siapa di dalam kelas? Siapa di dalam kelas? Kalau antum nak ubah. Siapa di dalam, dalam apa eh? Dalam rumah. Dalam rumah. Man fil baiti. Man fi bait. Atau antum tak payah pakai. Man fi bait. Man fi bait. Atau antum nak tanya siapa di rumah kamu. Man fi bait. Man fi bait. Man fi bait saja. Siapa di rumah. Siapa dalam rumah. Okay. Pakai alif lam. Dia, dia kalau kata benda. Ni kan benda ni rumah, kelas. Kalau rum, kalau kata benda dalam bahasa Arab tu, kalau rumah, kelas, kata benda tu. Kalau kata benda ni, dia boleh bubuh alif lam, boleh tak bubuh alif lam. Boleh. Antum bubuh ni bubuh alif lam ni. Man fi al-baiti, man fil baiti. Atau tak payah pakai lam, boleh. Man fi baiti. Nanti ada penjelasan lebih jelas dia. Macam mana nak bubuh dia, macam mana tak bubuh, bila mana saja boleh, bila mana tak boleh. Nanti kita akan jelaskan. Okay, ini man. Man tu makna dia? Siapa. Lepas tu mata. Mata ni maknanya dia bila. Ah ni salah tulis sikit ni. Ni bukan when. Ni maknanya when. Salah ni. Okey, mata. Mata. Tusalli. Tusalli solat solat al-asr. Mata tusalli solat al-asri. Bila kamu solat asar. Jadi, solla yusalli. Nanti ada kata kerja. Solla yusalli tu mana dia solat. Mata tusalli solat al-asri. Lepas tu ada limada. Limada ni mana dia? Why? Atau kenapa? Ha, limada. Kenapa? Mana dia limada? Limada. Tata'allamul lughatal arabiyyah. Tata'allam ni mana dia kamu belajar. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Atau antum tanya yang lain. Limadha? Kenapa kamu dalam kelas? Limadha fil fasli? Fi. Al-fasli kelas tadi kan. Faslun. Fi dalam. Kita buat simple saja. At least kita boleh cakap. Kita cakap Arab. Kita cakap. Kita biasakan lidah. Jadi kita tak payah fikir dulu grammar dia. Pertama-tama ni kita gunakan saja. Limadha fil fasli? Atau kampung. Kenapa kamu di kampung? Limadha fil qarya? Atau kenapa kamu di rumah? Limadha fil bait? Sebabkan COVID-19 ni. Limadha. Ada lagi min. Min aina. Min. Aina. Min aina. Min ni makna dia dari. Aina ni mana.
Min aina? Kalau bahasa Arab kamu, bahasa dia anta. Min aina anta? Dari mana kamu? Oke. Okay. Jadi kalau antum tanya untuk perempuan macam mana pula saat ini kalau anta ni, kalau lawan bercakap kita tu lelaki. Min aina anta ya? Contohlah depan kita ni Ismail. Min aina anta ya Ismail? Ah. Jadi min aina anta? Kalau lawan bercakap kita lelaki, anta. Kamu. Okay. Dari mana kamu wahai Ismail? Kalau perempuan, min aina? Min aina anti? Ya, contoh dia ya siapa eh? Ya terserah antum lah. Ya Fatimah lah, ya Aisyah lah. Min aina anti? Jadi kalau perempuan dia selalu gunakan anti. Jadi beza dia. Lelaki anta, perempuan anti. Ada juga selepas tu ila aina. Ila ke aina mana? Ke mana kamu? Wahai Ismail, tadi kita tanya dari mana. Sekarang, ke mana kamu Ismail? Jadi kalau antum jumpa Ismail kan, Ismail cakap Arab ni. Susah nak cakap Malay, dia tak faham Malay, tak faham English pula lagi. Kita cakap lah, ila aina anta. Anta kamu, wahai Ismail, ya Ismail. Ila aina anta, ya Ismail. Okay, jadi kita tanya ila aina anta Ismail. Atau ke perempuan macam mana, Ustaz? Okay. Ila. Ila aina anti? Ya Fatimah, ila aina? Ke mana anti wahai Fatimah? Okey. Kalau contoh dia nak Fatimah ternyata dia pandai jawab. Dia jawablah. Ana ila ila qal. Jika saya ke hati kamu. Ha, ini kolbika ni hati kamu. Kalau kalau hati kamu lelaki perempuan, kolbiki. Jadi kalau kolbika ni hati kamu lelaki, kalau kolbiki hati kamu perempuan. Mana ila kolbika? Ha, ini jawab Fatimah kan? Ni dia nak sajalah, nak bergurau. Okay, ni ila aina. Lepas tu ada kam. Kam umruka? Ada kam. Kam umruka? Kam ni makna dia berapa? Berapa umur kamu? Kam umruka? Kau perempuan macam mana? Tiga, ubah yang ka tu jadi ki lah. Itu saja macam tadi. Kam umruki? Ya Fatimah. Kam umruki? Ya Aisyah. Kalau Ismail, kam umruka ya Ismail? Kam umruka ya Muhammad? Kam umruka ya Ali? Kam umruka ya Sadiq? Wahai saudaraku, akhi. Mana dia? Berapa? Okay. Lepas tu liman. Liman ni makna dia li ni. Anda dah ada li sini kan? Li ni makna dia milik atau kepunyaan. Man ni siapa? Jadi milik siapa? Punya siapa? Liman. Patutnya dia tulis liman. Adal. Adal. Kitab. Liman hadal kitab. Hadal makna dia ini. Hadal tu makna dia ini. Liman hadal kitab. Punya siapa kitab ni? Kalau tu tak payah pakai hadal. Hadal ni baru. Vokab baru ni. Pening lah. Tak payah pakai hadal. Liman hadal kitab. Liman kitab. Punya siapa ni kitab ni? Kita, at least kita boleh cuba dulu. Tapi bagus ya. Liman hadal kitab. Antum gunakan hadal. Okay. Liman hadal kitab? Punya siapa buku ni? Liman. Liman tu punya siapa? Jadi, kita dah belajar hari ini adalah tentang adatul istifham. Jadi, ini semua boleh antum gunakan dalam conversation atau dalam percakapan bila bertemu pertama kali jumpa orang, orang Arab ke, antum boleh gunakan ni. Jadi, itu saja untuk hari ini. Semoga boleh antum aplikasikan untuk gunakan atau bercakap dengan bahasa Arab untuk pertama-tama. Inilah video pertama. InsyaAllah selepas ni kita akan belajar lagi tentang ismun atau kata benda. Syukran. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.